Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Ta'ala, kita dapat hadir salat maghrib jamaah. Kemudian kita mengikuti lagi kuliah maghrib, kita membahaskan tentang tauhid. Tauhid, tauhid sifat 20. Di mana tujuannya adalah semata-mata untuk kita mengenal Allah. Kerana tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ini, dia ada tujuan. Tujuannya ada tiga. Pertama, untuk mengenal Allah. Ya. Yalah tuan-tuan, kita hari-hari beribadah semayang, tapi kita tidak kenal kepada yang Allah yang kita sembah, yang kita agungkan itu. Ini satu perkara yang tidak mungkin. Ya. Nah, jadi untuk memantapkan lagi ibadah yang kita lakukan itu, mestilah kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana Allah? Berapa sifat dia? Ya. Apa sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus? Ya. Ini dia. Itu pertama. Yang keduanya, apabila kita sudah mengenal Allah, tujuannya untuk kita menyembah dia, untuk mentaati perintah dia. Segala apa yang diperintahkan Allah melalui ayat-ayat dalam Quran, ada suruhan, ada larangan, maka kita mudah untuk melaksanakan setiap perintah itu. Dan yang ketiganya adalah untuk kita ini menjadi khalifah. Di muka bumi Allah ini khalifah. Kita manusia ini pemimpin segala makhluk. Sayyidul makhlukat. Ya. Penghulu segala makhluk, terutama makhluk manusia yang paling tinggi darjatnya, sehingga melebihi daripada darjat malaikat, itulah maka na Muhammadun aba ahada ahadin mir rasulillah. Maka na Muhammadun abaukum mir rasulillah wa khataman nabiyyin. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sempat tadi. Jadi kita bahaskan pada malam ini muka surat yang ke-16. Tambih. Tambih ini bahasa kita maknanya peringatan. Kalau ada dalam satu kitab namanya Tambihul Ghafilin, peringatan orang yang lalai. Kita ni kadang-kadang kena selalu ingat mengati. Macam tadi Bilal kan, mengati. Buka, bawa sejadah, bawa pelitup muka,
jarak, tangan tak bersih. InsyaAllah tuan-tuan, dikatakan kalau kita menutup muka ni 60%, insyaAllah tidak akan kejangkitan. Jadi, tapi kalau kita terdedah saja tuan-tuan, ya? Nah ini mudah. Lebih-lebih lagi kita ni dah warga emas. Macam saya hari ini 12 hari bulan 10, genaplah umur saya 36 tahun. 36. Pusing balik. 63. Itulah tuan-tuan, baca Allah Ta'ala, ya. Jadi itu saling mengingati. Macam kita hari ini, saya ni tuan-tuan berada di hadapan ni bukan nak mengajar, bukan mengajar. Tuan-tuan dah tahu semuanya kan. Kita dah belajar. Orang Johor ni, sekolah agama seluruh Malaysia ni Johor lah. Sekolah yang ada sekolah agama pagi petang. Jadi kalau maknanya ini sebagai kita saling mengingatkan, sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi masa. Itu waw, waw qasam disebut. Waw sumpah, sumpah. Ya. Kalau berceramah terpaksa, karena kita boleh tuan-tuan, kerana janggut itu makhluk hidung dia. Jadi, ya. Demi masa, kata Allah. Itu waw, waw itu kalau kita dalam balaghah Arab, waw itu qasam, qasam sumpah. Siapa yang bersumpah? Allah itu bersumpah kepada masa yang kita jalani. Wasubahi, di waktu subuh. Wal fajri, waktu fajar. Wadduha, waktu duha. Wasyamsi, waktu duhaha. Wal asr, ingat? Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar. Ini semuanya tuan-tuan yang kita jalani. Kemudian ayat kedua apa? Innal insana lafi khusr. Intu itu semuanya inna itu, ini kalimah tauhid disebut, tauhid. Tauhid ni maknanya sungguh-sungguh. Kita kena sungguh-sungguh. Apa yang hendak disebut oleh Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kita ni kalau kita tak bersungguh-sungguh, rugi. Sebab itu tauhid tadi, kalau kita sungguh-sungguh, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman saja rugi lagi. Ada lagi wow. Kalau tadi di permulaan wow, itu disebut wow qasam, sumpah. Kalau di pertengahan, itu wow atap disebut. Dia punya hubungan. Kalau kita beriman saja tak boleh. Illallazina amanu, mesti ada wa amilus salihat, mesti kita beramal saleh. Rugi lagi. Ada kan? Kita beriman, beramal. Yang ketiga, watawasau bil haq. Kita kena berpesan-pesan pada perkara-perkara yang hak. Pesan-pesan. Dalam kita berpesan kepada yang hak ini, ada orang yang tak suka. Ada. Tak suka. Ada tuan-tuan. Ya. Dia tak suka. Dia tak nak dengar, tak nak apa. Ya. Itu ada. Memang ada di sini. Bukan di sini lah. Tempat lain lah, ya. Wa tawasau bil haq. Ya, kita ni maknanya berpesan-pesan kepada perkara yang hak. Dalam kita berpesan-pesan ni memang banyak dia punya cengkadak dia. Dia punya songel dia tuan-tuan. Wa tawasau bil haq. Kita kena sabar. Ya, kena sabar. Jadi macam Rasulullah kan? Rasulullah. Rasulullah ni tuan dakwah. Dia ikuti para sahabat. Bila Nabi berdakwah macam-macam. Orang yang cemooh Nabi, orang yang baling dengan najis. Biasa. Itu biasa. Ya. Kalau takat tak suka dia, lepas sembahyang belah aja itu.
tak ada hal. Dia ada orang palingnya dengan najis. Ada tuan-tuan. Itu di zaman Rasulullah. Nabi itu kena baling. Kita ini bukan Nabi. Lagilah. Jadi ini ya. Jadi tuan-tuan. Tambih. Jadi. Kemudian baca kita. Pahami perbezaan wajib dari segi syara dan akal. Dia yang wajib. Wajib syara apa? Wajib akal apa? Ya. Dari segi syara. Dari segi syara ya. Ilmu fiqah. Ilmu fiqah. Itu wajib. Pokoknya sembahyang. Hukumnya apa? Fardu. Wajib. Kan? Kalau kita tidak laksanakan, dosa lah. Itu namanya wajib di segi syara. Ilmu fiqah. Fiqah ni maknanya termasuklah bab-bab sembahyang apa semua kan fiqah. Ya. Dan yang kedua dari segi ilmu tauhid. Kena belajar juga. Sebab itu ilmu ni tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tiga cabang ilmu yang kita disuruh mengaji tentang ilmu ni fardhu ain. Ilmu tauhid dulu. Lepas tu baru ilmu fiqah. Lepas tu baru tasawuf. Tiga, tasawuf ya, tasawuf. Ya, tasawuf. Dia kalau ikutkan yang lengkap dia ada 8. Tapi kalau tiga ini pun dah alhamdulillah. Ya coba kira-kira. Pertama tauhid. Yang kedua fiqah. Yang ketiga tasawuf. Yang keempat tafsir. Tafsir kan? Masih ada di masjid ini masih ada yang ngajar tafsir. Kan? Jadi 8 ini kalau pokoknya satu minggu itu berapa malam? Katakanlah malam Jumaat tolaklah masa tahlil kan? Jam malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. Ini boleh. Tadi pertama tauhid. Jangkauan dah tauhid. Nanti cari pula orang tu guru mengaji apa tentang fiqah. Fiqah. Yang ketiga tasawuf. Kemudian 4 pula tafsir. 5 pula hadis. Ya. Yang keenam masalah hadis. Hadis masalah hadis ini kira hadis lah ya. 6. Yang ketujuh ilmu tajwid. Yang ke-8 ilmu bahasa Arab. Jadi antara 8 ini tolak 2 lah. Bahasa Arab dengan masalah hadis. 6. Cukup lah. Sebab itu tuan-tuan bila kita di kuliah di masjid ni kita bagi tahu gurunya tu bab apa. Macam kawan tauhid. Malam besok mungkin fiqah kan. Sudah tu tasawuf, tafsir, hadis. Ilmu tajwid. Ini dia. Itulah yang disebut apa? Di segi syarak. Jadi di segi apa istilah yang digunakan? Wajib atas atas apa? Wajib atas setiap orang itu belajar. Mesti dibuat. Jika dibuat dapat pahala. Itu wajib. Dan jika ditinggalkan berdosa, berdosa. Ya, berdosa. Ya. Tumak menuntut kaki bawah tu ya. Berdosa. Tiga-tiga tu. Sebagai contoh, wajib ke atas setiap mukallaf untuk menunaikan salat. Itu wajib. Ini wajib tuan-tuan. Setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Islam. Baligh. Punya akal yang waras. Suci daripada haid nifas. Ya. Sampai seruan Islam. Ini mukallaf. Itu wajib belajar. Jadi itu disebutkan data kaki dia ya sebagai contoh. Kemudian itu apa? Akal di segi ilmu tauhid. Ya wajib bagi yajibu nanti dia mesti ada akal fikiran. Yalah. Selagi ada akal macam sembahyang. Selagi ada akal tak boleh diunsurkan. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring telentang isyarat apa ni mata ingat dalam hati
Tak lagi akal ada. Kalau kita nak bebas daripada tuntutan syarak, jadi orang gila, tanda. Jadi orang gila. Ha. Jadi kalau kita orang gila, dah tak ada tuntutan lagi dah. Tutup kaki dia, ya. Tutup kaki. Bagi contoh wajib yang Allah bersifat dengan kudrat. Ini segi tauhid. Wajib. Allah itu bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi itu di segi apa nama ya. Jadi wajib di sini adalah wajib. Ada wajib, wajib di sini ada wajib syarak atau wajib dari segi ilmu fiqah. Ha, tadi itu macam sembahyang tadi kan. Ha, ditinggalkan berusaha. Ha, wajib di sini pula adalah wajib akal pula. Macam mana? Ia bermaksud akal mengatakan wajib atau mesti, mesti sifat kudrat umpamanya berkuasa Allah Ta'ala bagi Allah. Jika tidak ada sifat kudrat bagi Allah, ia adalah mustahil. Mustahil. Dia lawan wajib itu mustahil, ya? Mustahil. Siapa kata mustahil? Akal kita pula. Jadi dua ini tuan-tuan di berlazim-laziman. Akal syara, akal syara. Akal memerlukan agama, syara, hukum syara memerlukan akal. Nah, dua ini tak boleh dipisah. Ya. Karena jika Allah Allah tidak bersifat dengan sifat kudrat, maka Allah akan bersifat dengan sifat lawannya, mustahil, lemah, ya, lemah, mustahil. Allah bersifat dengan sifat kekurangan, sedangkan yang wajib bagi akal Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Nah itu dia. Jadi ini tuan-tuan mati Allah Ta'ala, ya. Hendaklah diingat dengan baik. Wajib di sini bukan wajib syarak atau fiqah. Nah, jangan sekali-kali memahaminya seperti jika Allah bersifat dengan kudrat, maka Allah mendapat pahala. Itu bukan kepada Allah, pada kita. Ya. Jika tidak, Allah berdosa. Ya, wajib. Dia katalah wajib Allah Ta'ala itu berkuasa. Wajib kehendak. Tiba-tiba dia tak berkehendak. Berdosa Allah Ta'ala. Itu ya. Nah, ya. Itu bagi kita. Ha, yang kita mempelajari tentang sifat Allah. Na'udzubillah kalau kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala berdosa. Kerana pahala dan dosa hanyalah untuk mukallaf manusia saja, makhluk, bukan untuk Allah. Okey. Sekarang macam kita sembahyang untuk siapa? Untuk siapa sembahyang? Untuk Allah. Salah tanda. Sembahyang untuk kita. Puasa untuk kita. Zakat untuk kita. Haji untuk kita. Apa ini? Kalau haji untuk Allah, mananya kalau orang tak sembahyang, tak ada lah Allah Ta'ala. Itu hukum dari hukum Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji ini untuk kita. Kalau sekiranya kita semuanya lah, ya, katakanlah satu Malaysia ni orang tak sembahyang. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala tu letak jawatan dia. Berhenti jadi Tuhan dia. Banyak lagi yang memuji Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tasbih. Jadi maknanya kita ni yang ada di antara langit bumi ini, ini sebahagian makhluk Allah. Berapa banyak lagi makhluk Allah yang di tujuh petala langit sana, tuan-tuan. Tujuh petala bumi. Dikatakan ada 600 ribu jenis makhluk Allah ini. Semuanya itu tunduk dengan pemerintahan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kalau setakat satu Johor ni untuk sembahyang, tak ada menjejaskan kebesaran Allah Ta'ala. Itu. Jadi itu untuk kita. Tapi untuk Allah apa? Tuan-tuan.
Mana kita bersyukur pun untuk kita ke? Kita bersyukur untuk kepada Allah, bukan untuk Allah, untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsih. Surah Luqman. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, faedahnya untuk diri dia sendiri. Jadi sekarang saya dah tanya tuan-tuan, apa untuk Allah? Apa untuk Allah? 10 saat dari sekarang. Dapat jawab, kawan belainya makan lepas. Apa dia untuk Allah? Sedekah. Sedekah untuk kita juga. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah jalan Allah itu ibaratkan biji-bijian, satu biji jadi 7 tangkai. 10, 9, 8. Cepat-cepat nanti dia jawab, saya jadi banyak makanlah. 4, 3, 2, 1 habis. Untuk Allah, tuan-tuan, ini yang kita hadir dalam majlis ilmu ni. Ini untuk Allah. Orang yang mengajar dan belajar, ini untuk Allah. Cuba kalau tak ada kuliah. Tak ada kuliah, macam mana kita nak tahu benda-benda macam mana? Macam mana tahu? Cuba kalau tak ada kuliah. Kita tentu, tuan, sudut sana sikit, sudut sikit. Kerjanya mengumpat je lah tuan. Yang dikumpat dia bukan orang lain, mengurusi ke apa ke. Ini tuan-tuan. Jadi orang yang belajar dan mengajar itu Allah. Allah itu memerlukan petunjuk. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai yang beriman, kata Allah, jika kamu, kata Allah, membantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu. Bantu agama Allah macam mana tuan-tuan? Mengajar dan belajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Kuna aliman, jadikan diri kamu mengajar. Au muta'aliman, belajar. Au mustami'an, mendengar. Au muhibban, suka. Wala takuna khamisah, jangan dijadikan yang kelima. Mungkin ada orang yang kelima. Dia tak mengajar, tak belajar, tak mau mendengar, tak suka pula. Orang macam ini tuan-tuan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ini Allah Taala beritahu dalam Quran. Awas, kata Allah, sehingga Allah akan membuat perkiraan kepada dia. Itu hadis. Patahlik itu kamu akan binasa. Jadi kita kena suka kepada orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengar, orang yang suka agama. Ini untuk Allah tuan-tuan. Jadi bilang, siapa yang kita membantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Membantu agama Allah itu inilah kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang. Yang tadinya kan orang tadi tak tahu tentang bab-bab sembahyang, bab-bab tauhid. Jadi bila kita sampaikan kepada orang, ini cara kita mengenal Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, yang harus. Begitu juga dengan Nabi. Kalau kita tahu kan, inilah untuk Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan macam sebab itu al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu mewarisi Nabi. Soalan. Ini soalan. Apa yang perlu dilakukan setelah mengetahui 50 sifat ini? Jawabannya, setelah mukallaf tahu semua 50 sifat ini, mereka wajib pula meyakininya dengan cara mengetahui hukum bagi semua sifat tersebut. Kita dah tahu kan? Tahu lah. Wujud, kidam, baka, sampai mutakalim. Tahu. Tapi tahu saja, kalau tidak diyakini, tak menjadi. Kan yakin. Dengan cara mengetahui hukum bagi semua sifat tersebut, yakin. Bila kata yakin tu isbat, apa, sabit keyakinan kita. Walaupun kita menghadapi dibunuh orang sekalipun, tetap. Kalau katakanlah Allah itu yang maha berkuasa, dia tidak akan berganjak.
Allah yang maha tahu, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, itu dah. Disinilah peranan akal untuk menghukumkan sifat-sifat tersebut sama ada, mesti atau wujub. Wujub. Nah, mesti ya, itu mesti. Tak mungkin atau istihalah, istihalah ataupun boleh jadi, boleh harus, boleh jaiz. Nah, itu dah. Ini peranan. Jadi bagi Allah Ta'ala tu kita tak boleh pula macam tadi kan Allah Ta'ala tu umpunya macam ini, kita memaksa Allah Ta'ala tak boleh. Ya. Sebab itu ada hukum tadi. Ada hukum wajib, ada hukum mustahil, ada hukum harus. Ya. Ha. Macam kita apa? Ni tuan-tuan, ya. Macam hukum-hukum mana pun sama juga, ya. Ya, boleh apa nama ni? Kata apa? Wah, apa nama, harus ya, harus bagi Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang berdosa itu ke dalam surga. Harus bagi Allah Ta'ala memasukkan orang yang saleh itu ke dalam neraka. Itu bagi Allah harus. Dia tidak terikat dengan tekanan kita. Okay? Tapi pula tuan-tuan, jangan pula kita dalam mentaliti kita, oh harus bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala masukkan aku surga, surga. Kalau neraka, neraka. Aku pasrah aja. Tak boleh. Pasrah aja lah. Ya. Lalu orang itu tanya, apa pasal kamu tak sembahyang ke masjid? Tak ke masjid? Ya, saudara, kenapa tak pergi sembahyang masjid? Tahu lah. Saya tak. Allah Ta'ala belum gerakkan hati aku lah. Mungkin begitu jawapannya. Allah Ta'ala tak gerakkan hati aku pergi masjid. Nah, itulah. Jadi dia tak ada usaha. Tak boleh tuan-tuan. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan sebagaimana yang kita khutbahkan tu. Aliran kita ahlus sunnah wal jamaah. Ya, asyairah al-maturidiyah. Kita asyairah al-maturidiyah ini wajib usaha. Usaha. Banyak kita kalau kita nak banyak, kalau kita nak menjadi orang kaya raya, usaha. Kalau kita nak apa? Kalau kita nak nanti di akhirat nak menjadi orang yang di apa? Diistimewakan oleh Allah, kena beramal. Hati itu. Tak bolehlah kita terserah Allah Ta'ala aja lah. Ya, aku pasrah aja. Tawakal aja lah. Kalau kata Allah Ta'ala aku surga, surga lah. Kalau neraka, neraka lah. Mana boleh gitu? Kalau macam itu kita punya paham, buat apa Allah Ta'ala utuh Nabi? Kan? Nabi itu banyak tuan-tuan. Yang wajib kita ketahui, yang kita pelajari 25 orang rasul. Semuanya itu ada umat. Banyak wa ma arsalnaka ila kafatan linasi basyira wa nadhira. Tidaklah kata Allah kami utus engkau wahai Muhammad para nabi ya ila kafatan linas, melainkan kepada seluruh manusia. Untuk apa? Basyira wa nadhira, menghabarkan berita gembira. Berita gembira banyak macam ni dalam Fadhilul A'mal. Barang siapa yang berjamaah pergi masjid, maka setiap langkah dia itu diberi pahala oleh Allah. Setiap langkah itu dihapuskan dosa, kan? Satu langkah itu diangkat darjat. Ha, ini khabar gembira. Barang siapa umpamanya dia tak pergi masjid, dia itu bukan manusia. Itu ada tu. Ada dalilnya. Orang tak pergi masjid, dia bukan orang. Sebab tak ada pula ayat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, kan? Wa kama salah. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah itu, dia itulah orang yang beriman kepada Allah. Itu orang. Maknanya yang kita hadir ini orang ni. Yang tak pernah pergi masjid itu bukan orang. Kalau ikut mafhum ayat itu. Kan? Innama ya'muru masajidallah.
Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqama shalah, dia mendirikan salat. Wa ata zakah, dia mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan kepada Allah. Fa asa ulaika yakun minal muhtadin, lalu dia berharap. Baru kita berharap. Berharap pun diharap. Minal muhtadin, mudah-mudahan kita ini sentiasa diberi hidayah oleh Allah. Hai ini tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Senangnya memahami ayat itu. Pangkalnya, hujungnya sudah mantap. Pangkalnya kita imarahkan rumah Allah, hujungnya Allah bagi hidayah. Nah. Yalah kita imarahkan rumah Allah pergi masjid. Takkan kita saja-sajanya sembahyang kan? Wa aqama shalah, kita mendirikan salat. Hai ini. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, inilah yang disebutkan dalam interiat. Oleh itu, jika akal menghukumkan sifat itu sebagai satu, itu wujud, mesti. Wajib yang mesti, yang bersifat dengan mesti. Wajib. Cuma Allah ada. Hidam, sedia. Itu dia. Wujud, ada. Hidam, baka. Kekal. Jadi itu, pada kita yang mempelajari ilmu tauhid ini yang maknanya kekal Allah Ta'ala. Wajib kita mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu sedia. Allah Ta'ala itu kekal. Allah Ta'ala itu bersalahan daripada yang baharu. Itu dia. Ini disebut wujud. Yang keduanya itu istihalah. Apa istihalah? Tidak. Ini disebut mustahil. Yang tidak, yang bersifat dengan tidak. Siapa yang kata mustahil? Punya wujud artinya ada Allah. Mustahil tiada. Siapa yang kata mustahil? Akal kita. Akal kita. Bata akalu la zatu binunih. Akal kita tak terima tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala itu tak ada. Dalilnya apa? Banyak. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan tujuh butir langit dan bumi antara keduanya. Itu dalilnya. Baharu alam. Baharu alam. Baharu itu berubah. Alam ini berubah. Selain daripada Allah, berubah semuanya. Tuan-tuan, kita berubah. Dulu kita masa bayi, sudah tu jadi kanak-kanak, dewasa. Kemudian usia lanjut. Sampailah pula tuan-tuan kembalikan balik kepada asal dia. Wa man amiruhu nakis wa fil khalqi afala ya'qilun. Dan surah Yasin kan? Wa man amiruhu nakis wa fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa kata Allah yang Allah Ta'ala yang panjangkan umur dia sampai 100 tahun, maka dikembalikan dia balik sebagaimana kanak-kanak balik. Betul ya? Kalau dah 100 tahun, kita 200 tahun umur, dah nyanyuk udah tuan-tuan. Dikembalikan pada zaman kanak-kanak balik. Jadi itu. Kemudian itu jawaz. Ini jawaz ni boleh, harus. Jaiz sebut ya. Jaiz. Yang boleh, harus. Yang bersifat dengan boleh, harus. Boleh. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Umpamanya macam kita talqin jenazah ke kubur. Ya. Itu tuan-tuan ada orang mempertikaikan. Ya, dia kata masuk ajar ke orang dalam kubur itu. Kan talqin itu mengajar. Ya. Bila sudah di kambus, ya, kubur itu, kemudian ada imam baca talqin. Ya. Talqin. Talqin itu ni. Kullu nafsin zaiqatul maut.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Itu mengajar tuan-tuan. Ya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Sesungguhnya pada ketika pada hari kiamat sajalah Allah akan menyempurnakan balasannya. Nanti di akhirat. Itu talqin. Minha khalaqnakum. Kamu itu daripada tanah. Wa minha nu'idukum. Kemudian kembali kepada tanah. Wa man nukhrijukum. Kemudian kamu dibangkitkan kepada tanah. Taratan ukhra. Wahai sipulan bin sipulan, ya, sesungguhnya kamu sekarang berada di antara dunia dan akhirat. Apabila datang dua orang malaikat untuk menanya kepada kamu, jangan kamu takut gentar, maka jawablah dengan lidah yang fasih. Nah, bila dia tanya marra buka, ya, jawab Allahu Rabbi. Ya, itu dia tuan-tuan. Ini dia. Ada orang ketika, boleh masa ajar ya? Dulu masa hidup pun tak pernah belajar waktu dia. Masa hidup pun tak pernah dengar kuliah. Tiba-tiba, dah mati nak dengar kuliah imam tu. Jadi, ni tuan-tuan. Ya? Itu harus, supaya itu talqin tu, sunnah bagi orang yang hidup. Dengar. Sunnah bagi orang hidup. Ya? Saya tuan-tuan, Datuk Jalil. Jalil itu meninggal kan. Ya. Buang ramai. Saya bagi tazkirah. Bagi tazkirah. Orang kematian tu bagi tazkirah. Yang lain-lain tahlil. Dia tahlil. Jadi ustaz, kata orang kan. Ustaz nak tahlil kan? Saya tak nak tahlil. Saya nak tazkirah. Tazkirah tentang kematian. Tazkirah. Oh, anak-anak ni semuanya nangis. Dia tazkirah baru dia tahu. Oh, akhirnya kita pun mati juga. Hai ni tuan-tuan. Ini aja begitu kalau ada orang kematian bagi tazkirah. Bagi tazkirah. Menjelang dimandikan tu kan? Dimandikan. Kemudian kita orang kumpul-kumpul. Bagi tazkirah. Nanti kalau ada orang kematian panggil kawan tazkirah. Boleh. Play on cas. Tuan-tuan. Ya. Nah, itu dia bagi tazkirah tentang kematian. Jadi ahli keluarganya itu barulah sejuk. Menerima kematian tuan-tuan. Kalau tidak, yang itu lain, yang ini lain, sudah tu itu hari. Ustaz, bila wahai tuan nak tutup langkahnya, jangan dulu. Ada adik, abang dia datang, buka, menangis. Tutup lagi, ada lagi, buka lagi, menangis tuan-tuan. Ya. Dari mandi dia kapan? Semayang belum, asyik menangis saja macam mana? Jadi macam inilah tuan-tuan. Tak payahlah dibuka-buka lagi jenazah tu. Dia sekarang nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Cepat. Dia tak nak lambat-lambatkan. Ya? Jadi ambil wuduk. Tak kira lah orang perempuan lelaki. Ambil wuduk. Kita sembahyangkan jenazah ni. Kita doakan Allahummaghfirlahu warhamhu pada dia. Jadi itu bagi orang yang hidup. Hadir pada mengantar jenazah tu sunnah. Mendengarnya. Bagi orang yang mati itu harus padanya. Sama ada dia menerima atau tidak, ini harus. Jais. Hei, aku tak percaya. Tak percaya, okey. Sekarang kau mati. Sekarang kau mati, aku baca talqin. Agak-agak kamu tak boleh masuk ajar, kau hidup balik. Cuma itu saja. Ini. Jais. Ya. Wajib mesti istilah. Istihalah. Tak mungkin. Itu mungkin. Boleh. Harus. Ini adalah hukum akal. Hukum akal. Hukum akal ni tuan-tuan. Kadang betul, kadang tak betul. Tapi akal ni ditimbang. Sebab itu akal yang betul itu apabila dia merujuk kepada hukum syarak. Hukum syarak. Hukum yang wajib-wajib tadi. Hukum taklif syarak tadi. Taklif syarak itu apa? Wajib. Sunnah, haram, makruh, mubah. Ini hukum syarak. Ya. Boleh harus, ini adalah hukum akal. Yaitu bagaimana akal menghukum sesuatu
sama ada akal mengatakan iya, mesti atau tidak, atau boleh atau harus, atau akal, ya. Disebut juga dengan hukum akal, disebut juga dengan akal hukum, atau muta'alaqah. Muta'alaq ini yang bergantung, yang bergantung bagi hukum akal, bergantung. Ya. Itu kalau Allah Ta'ala menghendaki, tak ada yang mustahil, tuan-tuan. Kalau menghendaki. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita ini, kadang-kadang kita tidak tahu tentang keajaiban. Ya. Banyak orang itu sakit, masuk hospital. Macam-macam doktor dah mengecek. Doktor pun dah selender dah. Aku tersanggup lagi, bawa balik je lah. Ya, bapa awak tu. Jangan risau. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah Taala nak menyembuhkan. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Apabila Allah Taala maknanya mendatangkan penyakit, maka Allah Taala akan boleh menyembuhkan. Ha, itu dia. Tuan-tuan mati Allah. Itu yakin. Ha, ya. Syah belum. Ha, azan dulu. Azan dulu. Ha, lepas tu sambung sikit azan ni. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana wa rabbana. Mahmud. Kira-kira tuan-tuan. Jadi setiap mukallaf wajib mengetahui sifat dan hukum sifat untuk diyakini, seperti umumnya wajib tahu sifat. Mana bawahnya tu dia? Ya. Kemudian yang i'tiqad dengan tahu hukum sifat tadi. Ya. Jadi tahu sifat, sifat yang wajib 20. Ya. Bagi Allah 4, bagi Rasul. Ya. Itu disebut al-wajibat. Sifat yang mustahil pula 20 bagi Allah. Ya. 20 bagi Allah. 4 bagi Rasul. Nah, ya. Kemudian yang harus 1 bagi Allah. Rasul pun 1 juga. Jadi keseluruhan ini disebut aqaidul iman. Bukan rukun iman. Aqaidul iman ini maknanya simpulan iman, yaitu ada 50 akaid. 50 simbol iman itu yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Nah.
itu dia. Kemudian i'tiqad dengan tahu hukum sifat. Wujub, tuah yang wajib, istihalah tadi yang mustahil, yang harus, ya. Itu disebut hukum akal, hukum akal. Jadi hukum akal ni, hukum akal ada boleh mesti, boleh tidak, boleh ataupun tak. Catatan ini ya, sebelum diyakini dengan cara wujubul wajibat, yang wajib tadi atau yang mustahil, mustahilat atau yang jais, yang harus, hendaklah akal menghukumkan dahulu setiap satu sifat tadi yang wajib, yang 20 sifat. Itu wajib 20. Umpamanya sifat wujud dihukumkan mesti. Wujud Allah Taala itu mesti. Ya. Tak boleh. Akal kita tak terima kalau Allah Taala itu tak ada. Adam tiada. Dihukumkan tidak. Akal tidak terima kalau Allah Taala itu tak ada. Itu disebut fi'lul kulli mukminin, ataupun ya dihukumkan boleh begitulah sifat-sifat yang lain, ya. Itu contoh. Secara lebih lanjut lagi, lihat carta di bawah ni, sifat yang wajib. Sifat yang wajib pada Allah Taala itu 20 sifat. Ya. Dan pada rasul pun 4 sifat. Itu yang wajib. Kemudian wujubul wajibat, itu wajib, mesti bagi segala sifat yang wajib itu. Maksudnya aku beriman, itu yang wajib. Aku beriman, beriktikad bahwa segala 20 sifat yang wajib ini mesti wujud ada pada Allah Taala. Tak boleh kita kata tak ada yang 20 itu, yang wujud sampai mutakallim itu, ya. Ini dia. Jadi aku beriman, beriktikad bahwa segala sifat 4 wajib ini mesti pada rasul juga. Mustahil, ini mustahilat. Sifat-sifat yang mustahil atau atas Allah Taala 20 sifat dan rasul 4 sifat. Itu mustahil. Ya, istihalah yang sebenarnya tidak bagi segala sifat yang mustahil ini, ya. Aku beriman, beriktikad bahwa segala 20 sifat mustahil ini tidak akan mungkin terjadi. Tak. Itu mustahil. Kita tak terima. Akal kita tak terima. Ini tadi berkenaan dengan hukum syarak dengan hukum akal. Ya. Akal kita tak terima kalau Allah Taala itu yang tidak bersifat dengan sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20 tadi. Itu lawan daripada yang wajib. Ya. Jadi aku beriman, itu dia punya kesimpulan dia. Aku beriman, beriktikad bahwa segala 4 sifat yang mustahil, ya, 4 mustahil harus yang satu bagi rasul. Itu tadilah di keseluruhan ada 50 akaid yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad rasulullah sendiri, ya. Jadi itu sifat harus pula, segala yang harus seperti memberi pahala atau dosa. Jadi Allah Taala wajib bersifat satu sifat harus, yaitu membuat orang mungkin makhluk atau tidak membuatnya atau meninggalkannya. Harus macam kadang-kadang kita ni ramalan cuaca, kan? Cuaca, ramalan cuaca ni petang ni hujan lebat, tapi itu harus bagi Allah Taala. Kemudian ya, di situ inilah yang disebutkan dengan 50 sifat iman, ya, khamsul aqaidul iman. Maksudnya aku beriman, beriktikad tadi kepada Allah Taala, ya, bahwa segala perkara yang harus ini boleh harus bagi Allah Taala. Aku meyakini bahwa segala perkara yang harus ini boleh harus bagi para nabi, 50 sifat. Jadi kesimpulannya, 50 simpulan iman inilah yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi itu dulu, ya, pada malam ini tambih. Jadi perlu kita ketahui, ini kita bercakap tentang akaidul iman. Akaidul iman ini apa maksud? Bukan rukun iman.
Akhirul iman ni maknanya kita mengetahui tentang simpulan iman yang dibincangkan di sini, bukannya rukun iman. Ah, itulah. Jadi insyaallah kita akan sambung lagi akan datang apa itu aqaidul iman. Wallahu a'lam. Aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin minat innahu wal ghafur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina bil ilmi zaina bil ilmi wa akrimna bi taqwa wa jami afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.